gini-gini aja hidup kita ya. Sabar, Le. Namanya juga nasib. Iya ya, Bang. Kapan kita bisa hidup enak? Makan enak, tidur nyenyak. Le, tapi kan mungkin ya, di masa depan kita bakal sukses. Ya mungkin aja. Sukses, kaya. Kalau aku yakin, di masa depan aku pasti sukses, kaya. Cuman kalau kalian berdua, paling jadi anjing kalian berdua. Ngapain? Orang kerjaan gue garol peler aja. Gini aja kau. Ih, jorok kali kau, Bang. Udahlah. Pada banyak ngomong, mending kita kerja. Nah, no. Oh iya, Bang. Pakai tas orangnya tuh, Bang. Pasti banyak uang, ah. Yo. Yuk. Yuk. Air. Berhenti, berhenti. Mundur lagi, panas sekali di sini. Mau kemana kok? Gak tahu, Bang. Tiba-tiba ada di sini, Bang. Kok gak tahu tiba-tiba ada di sini? Macam mana ceritanya kok? Serius, Bang. Gak tahu saya juga, Bang. Wow, sini. Udah. Kok bawa tas tapi gak ada isinya? Untuk apa kok bawa tas? Iya, Bang. Oh, ada nih. Kacamata. Jam. Ini bagus yang kau pakai jamnya. Ini jangan, Bang. Sini. Ini jangan, Bang. Udah kasih. Ini jam kesayangan saya, Bang. Belinya di Ed. Apa? Beli dari mana? Mau iklan kok, ha? Hah? Hah? Mau iklan kok, ha? Hah? Iklan. Hah? Enggak, Bang. Hah? Enggak, Bang. Sini kok. Sini. Sini. Oh, iklan kok. Hah? Iklan kok ya. Hah? Rasa di orang. Mau iklan kok. Aduh, Bang. Sini. Biar cek. Betul rasa. Bangun, bangun. Nah, sini lepas, Bang, lepas. Jangan, Bang, jangan diambil, Bang. Nanti kalau diambil saya enggak bisa pulang, Bang. Ini jam mesin waktu, Bang. Hah? Mesin waktu Budi Doremi kau, ha? Keren juga nih jam ya. Dijual mahal nih, Le. Jual terus lah, Bang. Nanti dulu, keren dulu baru jual. Nggak ada duit udah hilang keren kita, baru kita jual biar keren lagi ya kan. Hah? Apaan tuh? Apa nih? Canggih, Bang. Bang, Le, mana? Le, main mana, Le? Gak tahu aku, Bang. Le, Bang, Bang, Bang. Wah, ngilang. Aduh, bahaya banget tuh jam tangan cek. Kayaknya bener cek, mesin waktu tuh. Wah, gak percaya aku, Bang, yang kayak gitu-gitu. Gak percaya. Zaman udah canggih. Wah, siapa tahu Mak Ilmu Guru, Bang. Sama siapa? Sama bapaknya. Bapaknya kan dukun. Tau dari mana lu? Wah, zaman sekarang zaman udah canggih, Bang. Zaman milenial. Apapun bisa terjadi, Bang. Nah, tuh lu tahu. Mesin waktu bisa terjadi juga, dong. Gak percaya aku, Bang, emang kayak gitu-gituan, Bang. Gak percaya. Ah, gak nyambung lu. Suka-suka aku lah. Passion-passion aku kok. Cek, kalau kita gini terus lama-lama kita bisa berantem, tau lu. Hah? Kok ngajak berantem? Hah? Kau nggak sorom aku? Alah, aku tahu kali kau sering bodoh-bodohi aku kan? Kau... Gue Mail, noh! Jarot, kau nggak ada Mail kau sebut-sebut dia ya? Aduh, kau Jarot. Awas kau ya, ada dia, aku bilang kau. Apa kau, apa? Males gue ngomong sama lu, nggak nyambung! Tengok aja kau. Kau... Nggak ada dia kau ceritain. Ada dia nggak berani kau. Mang keleru nggak kau lama-lama. Yeah.
apa ini? Apa kau ni? Terus setengah jam ni cek, Mail belum balik juga. Ya udah, tunggu aja. Pokoknya dia datang, aku bilang aib aib kau. Mas yang tadi nih, cek. Apa bang? Udah kita tungguin aja bang. Pokoknya kita tungguin, nanti ku bilang aib aib kau. Awah. Bang, dari mana nih lo? Fix, ini jam mesin waktu. Apa ku bilang kan bang? Zaman sekarang zaman udah canggih bang. Zaman milenial, apapun bisa terjadi. Isipar lu cek. Tadi aku dibawa jam ini ke zaman batu dulu. Zaman purba. Soalnya tadi aku jumpa monyet, jelek, ngejar-ngejar aku. Nah, itu fix manusia purba. Kok bisa lo kesana? Nah, waktu aku mau gunain jam ini, aku kepikiran ke zaman purba. Jadi aku dibawanya ke zaman purba. Nah, sekarang aku punya ide. Gimana kalau kita pakai jam ini ke masa depan kita? Kita lihat masa depan kita sukses atau enggak kita? Iya. Kita tinggal mikirin ke masa depan, ke tahun berapa yang kita mau. Kita akan dibawa jam ini ke sana. Pegang badan aku. Pakai jas. Pakai batik bujek. Wah, mobilnya juga mobil mewah. Silakan turun, Don. Kau siapa kau? Lah, saya kan ajudan pribadi Tuan. Silakan masuk, Tuan. Hah? Masuk mana? Loh, ini rumah Tuan. Baru Tuan beli. Ini sisa uangnya. Hah? Wah. Yes. Aduh. Bang, kok sebentar kali kita nih, Bang? Padahal enak-enak ya tuh tadi. Berarti gini. Di masa yang kita inginkan, kita tuh berdurasi waktu. Contoh tadi, bentaran aja kita kan. Contohnya lagi, waktu aku di zaman purba, sebentar aja udah balik lagi ke sini. Berarti kita pakai waktu, nggak lama kita di situ. Tapi tenang, kita udah tahu di masa depan kita, kita orang sukses. Buktinya tadi lihat. Iya iya. Manggil aku bos kan? Bang. Itu anak buah aku fix. Kaya raya aku. Ya udah, kita tinggal nunggu waktu aja. Toh di masa depan kita udah sukses, udah slow aja kita. Leh, kalau bisa sekarang, ngapain nunggu nanti? Maksud lo? Kita pergi ke masa depan. Masa depan kita kan kaya raya. Pas kita sampai sono, nih jam kita hancurin. Selamanya kita kaya raya. Oh iya betul juga. Jack, yuk pegang. Iya bang. Pegang badan aku. Udah, hancurin deh, pulang deh. Oh iya. Hancurin, pukul aja ya. Udah hancur kan tetap di sini kita. Asik. Pukul lagi nih, pukulan aku kan kuat. Mail mana cek? Gak tahu aku bang. Leh. Eh, bang, nggak usah dipikirin kali. Udah, yang penting kita kaya, banyak duit. Mobil milik kita. Kaya. Loh, kok pakai batik aku? Loh, kok beda mobil nih? Hah? Loh, rambut aku kemana nih?
Mak, kejaman mana? Aku nih kok kayak gini dandan anakku. Ada HP. HP siapa nih? Bos-bosku. Nomor siapa nih? Halo? Mail, jemput anak-anak sekolah ya. Ini siapa? Siapa? Jemput anak-anak. Jemput anak-anak mana? Anak sekolah lah. Hah? Jangan bercanda, Mendik Chandra. Allah. Iya, iya, Pak. Ini gue jemput, Pak. Alah. Alah. Rupanya balik ke zaman nyupir aku. Nelpon Mendik Chandra rupanya. Alah. Jadi supir lagi. Aja. Loh, kok diambil kita nih bang, kasih aku sini. Ini mau di mana kalian nih? Loh, ini rumah tuan yang baru tuan bayar, ini sisa uangnya. Emang iya? Masuk mana? Loh, ini rumah baru tuan, baru berpapan. Loh, siapa kau? Saya Haji Haji Naim. Saya kan ajudan pribadi tuan. Saya kan masuk tuan. Masuk mana? Kok kok senyum? Apa itu senyum? Kau siapa? Saya ajudan pribadi tuan. Israf. Yeah, yeah.